Tujuh petala langit menyeru namanya. Tujuh petala bumi gerun akannya. Keris sakti merungkai rahasia. Hilang di dunia, tiada jejak. Gurun demi gurun silih berganti sehingga ia ditemui kini. Raloka, milik aku, Raja Bersio. Tidak semudah itu. Yang hak akan membela. Siamang tunggal akan bersama. Air mata merukai segalanya. Bensang kot. Hmm.
Sepatutnya raja milik kita. Sepatulah Tok ajak tolong kemas. Ha, cepat pergi kemas sana. Apa ni? Main-main. Bahaya. Tahu. Mana tu dapat semua ni? Atuk kumpul lah. Ini semua atuk pusaka turun untuk murun. Dari nenek moyang atuk. Yang ini pula atung yang bagi. Kalau atung pun ada keris, mana dia dapat? Ada orang jual. Dia belilah. Tapi, ada satu keris ni pelik sikit. Seorang orang tua yang bagi atuk. Katanya, keris siamang tunggal. Keris tu... Buat tua punya ayam. Ish, dia berak pula. Musuh. Kesianlah tu. Dah, jangan nak ketawa. Kemas semua yang besar-besar pah ni. Yang lain jangan usik. Ingat. Baik, bos. Sama-sama. Ya lo, cepat kemas. Boleh cepat pergi main lah. Ai, Mak Yu, jangan lari ya. Yelah. Kurang-kurang, pada sini. Upin. Keris kecil je. Ini agaknya keris siamang tunggal. Keris sakti. Kalau aku dapat jual. Tapi kau tak boleh jual RM2. Sebab keris ni satu je. Biar kita orang pula cuba. Orang, hati-hati. Satu. Dua. Tiga. Saya akan berlebih. Hebatlah. Senang
Hengan je. Cantik ni gambar. Apa ni? Upin, Ipin. Tengok ni. Apa? Ni ha. Dua sinar sebagai petanda hilang dalam jatuh cahaya. Kenapa ni? Tadi bila? Oh!